Oke oke, kita juga. Ini kenapa ada pohon? Kagak ada akarnya ya, teman-teman. Waduh, ini error kah? Kita mesti loncat ini kayaknya, teman-teman. Ya, jatuh. Jatuh dan waduh, ini ada sebuah jembatan di sini dan juga di sana ada sebuah gua. Kita coba masuk aja ntar lagi ya. Ini ada jembatan. General struktur yang baru nih, teman-teman. Mantap jiwa, di sini emang bener-bener aneh ya. Ini kenapa? Kok ada tulisan sih? Ada tulisan go away, ada tulisan go away. Oh iya. Oh. Wah, bisa gitu. Bagus ya. Halo guys, balik lagi dengan aku Tukus Gianto. Berbagi like untuk sukacita. Sebelum kita lanjut ke video, teman-teman, aku punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Bagaimana kalau Minecraft jadi gak kotak-kotak lagi, teman-teman? Hayo, kalian bisa jawab komentar di bawah ya, teman-teman. Tapi sebelum kalian jawab atau komentar di bawah, kalian tonton dulu videonya. Soalnya kali ini, di video kali ini aku bakal ngeliatin kalian kalau Minecraft itu jadi gak kotak-kotak lagi, teman-teman. Waduh, gimana ya, teman-teman ya? Gak tahu, aku juga belum tahu, teman-teman. Kalau Minecraft jadi gak kotak-kotak lagi. Ini kita ada sebuah bukit ya, bukit kali ya. Ya ini bukit, teman-teman. Tapi bentuknya udah gak kotak lagi, teman-teman. Ini kalau kita ngancurin, di sini kita udah dapat iron ore. Bentuknya udah gak kotak lagi, teman-teman. gitu ya. Bisa gitu, teman-teman. Dan kalau kita terusin sampai ke dalam, kita coba lihat. Bisa tembus gitu, teman-teman. Ya, soalnya itu bolong. Enggak, itu macet, teman-teman. Itu macet ya. Macet ya, teman-teman ya. Tunggu. Kita mungkin cari yang lebih besar. Itu apa itu? Itu pohon kok tinggi sekali, teman-teman ya. Pohon apa ini? Ini spruce harusnya, tapi kok tinggi banget, teman-teman. Waduh. Bener-bener nyata. Buset, tinggi banget lagi. Tinggi banget, teman-teman. Kita ada di Y berapa ini? Di Y105. Gila. Kita udah hampir di atas awan. Ini lagi lebih tinggi. Mantap jiwa. Padahal ini cuma oa ya. Ya, ini cuma oa harusnya. Oh my god. Itu kalau kalian lihat ya, di sini bener-bener udah jadi kayak kotak lagi, teman-teman. Di sini harusnya ada sebuah jembatan dan kalau kalian lihat, aduh gimana ya? jatuh. Awas. Sini aja deh. Nah, kita loncatnya gini aja ya biar kita bisa ngelihat depannya juga. Ini gimana sih? Oh, secara dasar sih tetap kotak, teman-teman. Tapi teksturnya aja yang berubah. Kalau kita klik di sini, kita kan harusnya ngancurin semua. Jadinya kayak gini, teman-teman. Bisa gitu ya. Bagus ya, teman-teman ya. Jadi lebih nyata, teman-teman. Waduh, kalian bisa komentar di bawah, teman-teman. Kalian lebih suka yang mana? Yang kotak-kotak atau yang kayak gini, teman-teman? Waduh, ini bagus, teman-teman ya. Wah, itu air terjun. Itu ada gundukan pasir. Kita coba ke sana ya. Kita lari dulu aja. Ini aku gak tahu kotak-kotaknya kayak gimana. Makanya kita gak bisa ngelihat. Ini harusnya ada gundukan atau enggak, teman-teman. Dan di sana itu ada apa? Itu jungle kah? Bukan ya. Itu bukan jungle, teman-teman. Oke. Tuhnya tinggi banget, teman-teman. Di sini indah juga. Di sini kok ada apa ini? Ada temple kah? Bukan ya. Bukankah apakah ada temple ini? Ini kayak temple, teman-teman. Kita coba masuk aja, teman-teman. Itu ada gua juga di sana. Waduh, ini bener-bener bagus, teman-teman. Bagus, coy. Bagus banget. Kita mau masuk. Mau masuk. Aku mau masuk. Masuk. Ini gimana? Tempelnya kok jadi rusak ya, teman-teman ya. Gara-gara kita pakai kayak ginian. Ya, kita malah ke bawah. Aneh. Kita mendingan ke gua itu aja, teman-teman. Kita ke gua itu aja, cuy. Waduh, bener-bener jadi nyata, teman-teman. Ya, waduh. Segitu ya. Waduh, bener-bener indah, cuy. Loh, itu kok ada mushroom ada di sini tuh. Ini padahal bukan. Loh, kamu kok ada di sini, cuy? Waduh, ini error atau gimana? Ini harusnya ada di Mushroom Island, tapi kok kamu ada di sini? Ini Mushroom Island kah? Bukan ya? Lucu ya, teman-teman ya. Dia bisa ada di sini, teman-teman. Kita coba ke tempat yang lain. Kita mau jalan-jalan dulu. Oke, kita juga. Ini kenapa ada pohon? Kagak ada akarnya ya, teman-teman. Waduh, ini error kah? Kita mesti loncat ini kayaknya, teman-teman. Ya, jatuh dan waduh, ini ada sebuah jembatan di sini dan juga di sini ada sebuah gua. Kita coba masuk aja ntar lagi ya. Ini ada jembatan. General struktur yang baru nih, teman-teman. Mantap jiwa, di sini emang bener-bener aneh ya. Ini kenapa? Kok ada tulisan sih? Ada tulisan go away, ada tulisan go away. Oh iya. Wah, bisa gitu. Bagus ya.
Bagus, bagus, bener-bener bagus. Ini ada laboratorium. Ya, ada laboratorium kosong tapi chestnya bukan chestnya, botolnya kosong. Dan di sini ada sebuah chest. Kita coba. Ada TNT-nya, teman-teman. Aku tidak tertipu. Aku tidak tertipu ya. Aku tidak tertipu. Dan kita coba lihat. Dan kita dapatnya lumayan, 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 lumayan. Tidak bisa kamu nipu saya meskipun saya pakai kreatif. Oke, oke, oke. Kita mau kemana lagi nih ya? Kita mau jalan-jalan dulu aja. Soalnya aku mau ngeliatin kalian ke semua yang mungkin bisa kita lihatin, teman-teman. Oh my god, bagus, bener-bener bagus. Beautiful coy. Oke, kita lanjut ke bioma selanjutnya. Ini ada ice spike kah? Ice spike, waduh, Minecraft itu ya. Kita yang cari-cari ternyata yang di survival tuh susahnya minta ampun. Di sini ternyata kita nemunya malah gampang ya, teman-teman. Dasar Minecraft itu selalu seperti itu. Waktu kita cari selalu kagak ada, tapi ketika kita kagak cari, kita selalu dapetin malah, teman-teman. Ini bioma apa ini? Bagus ya tapi. Bagus ya, kalian suka? Di sini ice spike semua. Oke guys, kita udah melewati bioma ice spike tadi ya. Kita lanjut ke apa itu? Pergunungan es. Kita coba sambil loncat-loncat, teman-teman. Soalnya aku gak mau macet di sebuah blok. Ini kita bisa macet di sebuah blok. Ini gimana manjatnya ya, teman-teman? Gak kelihatan kotak-kotak lagi soalnya. Waduh, tapi bagus ya, teman-teman. Ini gimana sih jalannya? Oh, gak tahu, kita hancurin aja, bodoh amat. Nah. Kita malah nyangkut. Malah nyangkut, coy. Malah nyangkut, coy. Jangan dihancurin semua. Oke, oke. Kita bisa. Wow, indahnya. Wow, indahnya, teman-teman. Ketika Minecraft udah gak jadi kotak lagi. Waduh. Bener-bener ya, teman-teman. Kalian bisa komen di bawah apakah bagus pakai mod ini atau enggak. Kalian mesti coba juga. Kalian bisa download di bawah. Linknya ada di deskripsi. Kita coba berikutnya ke hutan. Apa itu? Spruce ya. Di sini banyak biomanya yang aku gak pernah kenal. Jadi ini agak sedikit beda dengan yang survival biasanya. Kenapa spruce-nya udah jadi tinggi banget? Tinggi banget, coy. Wah, kita capek ini kalau nebang ini semua. Aduh, kita coba turun ke jalan. Itu ada sebuah jalan. Mungkinkah aku bisa nemu sebuah village di sini? Aku mau ketemu sama Bapak Desa. Mana ya Bapak Desa? Kok di sini aku belum nemu sebuah village? Padahal harusnya village itu mudah ditemukan. Atau di sini memang kagak ada village? Kita coba aja cari ya, teman-teman. Siapa tahu kita menemukan village. Jadi aku mau lihat bagaimana sih bentuknya village itu kalau kita gak pakai kalau kita jadi gak kotak-kotak lagi ya. Dan oke, teman-teman, aku macet di sebuah lautan. Di depanku ini ada lautan. Aku mau ngelihat bagaimana kalau kita masuk ke bawah laut. Soalnya di sini aku juga punya Poison of Night Vision sebelum kita renang. Waduh, kamu keburu renang sekali sih, Teguh. Teguh, belum saatnya renang ya. Oke, dan di situ juga ada sebuah gua. Kalau kalian lihat, aku juga mau tahu gimana dalamnya. Kalian mau pilih mana dulu? Gua dulu atau laut dulu? Kayaknya kita ke gua dulu aja. Setelah itu kita keluar dan kita mau lihat-lihat pemandangan dasar laut kayak gimana. Sebelum itu kita minum dulu. Nyam. Ini gua es ya, teman-teman. Gua es. Bagus. Wih, bagus, teman-teman. Bener-bener bagus. Aku gak pernah masuk gua es seumur hidupku. Biasanya gua semuanya terbuat dari batu. Batu ini bener-bener gua es kah? Wah, itu kok kayak gitu ya? Kita jatuh. Sakit tuh, teman-teman. Mantap jiwa. Oh, jadi guanya tuh kayak gini, teman-teman. Tapi aku lebih tertarik dengan gua es yang tadi. Jadi kayaknya kita kembali ke tempat tadi dan kita balik aja, teman-teman. Aku mau ke tempat yang tadi. Gua es kayaknya lebih keren daripada biasanya. Aku belum pernah lihat gua es seumur hidupku, teman-teman. Oke, nice. Yuk kita pergi. Lihat dulu. Lihat dulu di sini ada apa? Mungkinkah ada ore yang baru? Banyak banget tempatnya. Aku gak jelas. Oke. Ini bagus juga di sini, teman-teman. Wih, bener-bener dingin ya. Dingin, cuy. Ini kalau gua kayak gini aku suka, teman-teman. Ke mata itu enak ya. Pemandangannya itu bagus. Gak biasanya kan abu-abu semua. Loh, kita kok kembali ke tadi? Ya, kok kita malah balik sih? Biar deh, mungkin kita gak disetujui mungkin ya. Untuk lihat masuk lebih dalam. Mungkin di dalamnya ada sebuah monster kah? Gak. Harusnya kagak ada. Teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut aja nyemplung ke laut. Soalnya kayaknya kita gak diizinin mungkin ya, atau kita gak jodoh sama gua itu. Kok malah kita balik lagi. Dan di sini aku pakai helmet diamond biar kita lihatnya lebih jelas, teman-teman.
Oh my god. Bener-bener rata teman-teman. Rata semua dengan apa ini? Dengan gravel ya. Ini kenapa kok jumlah cumi-cuminya banyak banget teman-teman? Sejak kapan? Wow, sebanyak ini kah? Sebanyak ini kah teman-teman? Sebanyak ini kah? Kita selfie sedikit kenapa ya? Dengan para cumi-cumi. Ganteng dikit ceprek. Ganteng dikit ceprek. Ganteng dikit ceprek. Waduh, sekali lagi kita diving atau menyelam, kita juga foto sama para cumi-cumi. Squid. Nah, mantap jiwa. Dan oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Soalnya kita juga udah capek ya. Dari tadi mondar-mandir kita gak nemuin village ataupun yang lain atau struktur yang lain. Malah kita nemuin sebuah jembatan. Dan itu apa itu namanya, jungle temple yang palsu. Dan kita nemuin juga gua es, mantap jiwa lah. Tapi kita udah nemuin beberapa struktur yang lumayan di sini ternyata teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang suka jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.